suka coklat? Cobain tes berikut ini. Tetap di tantangan makanan sungguhan versus coklat. Bosan banget sama siaran ulang ini. Enggak, ganti terus, David. Aku udah nonton episode ini. Jangan ganti, kencengin volumenya. Suka sama makanan manis? Kamu bisa memenangkan golden ticket ini. Wow. Kamu siap? Baiklah kalau begitu. Hentikan pekerjaanmu dan kemarilah. Tempat apa ini? Wow, lihat benda-benda ini. Ronde pertama. Lihat nih. 1, 2, 3, mulai. Hey, kita kan pakai ini tiap hari. Tapi biasanya di atas meja kerja. Menarik. Yang ini bentukannya agak beda ya. Aku belum pernah lihat keyboard dari coklat. Rasanya enak nggak ya? Baunya sih enak. Baiklah, layak dicoba kayaknya. Jangan sampai belepotan di baju. Nyam. Aku gak sabar lagi. Susu coklat. Punyamu gimana? Bisa dimakan gak, David? Tombolnya nyangkut di tenggorokan. Oh tidak, kamu gak apa-apa? Perlu aku telepon ambulan? Aku gak tahu harus ngapain. Gak mungkin lah aku makan keyboard. Kamu iri lihat aku bisa makan coklat ya? Ronde kedua. Ini dia. Tunggu. Tukeran dulu yuk. Kalau kamu pikir itu udah bagus. Bentar. Baiklah, yuk tukeran. Ini dia. Ada yang pesan perkakas? Aku nggak mau ini. Wow. Lagi-lagi sepiring penuh coklat. Harusnya nggak usah tukeran. Pecundang. Udah telat. Maaf ya. Yang ini kayaknya enak. Ini apa sih namanya? Padahal nggak ada yang harus dibenerin. Kecuali... Aku tahu. Waktunya berkreasi. Makan dari belakangnya, ah. Dikit lagi. Lumayan. Kamu bikin apa, David? Aku baru aja mau jelasin ke kamu. Jadi ini ide keren yang tiba-tiba muncul. Keren, kan? Bentar, aku belum kelar ngejelasinnya. Aku masih ngejelasin nih. Waduh, robotnya kelaperan. Kamu bener banget sih. Hey, si kecil itu nyuri coklatku. Maksudmu coklatku? Aku emang genius. Ronde ketiga. Selanjutnya apa? Camilan manis mungkin? Tring-tring. Keadaan seindah duit. Mau beli apa nih? Aku pengen belanja terus-terusan. Oh, kacamatanya buatan desainer. Bisa dapat 10 pakai uang ini. Aku bisa beli apapun yang aku mau. Dan tampak keren, kan? Emas asli. Lihat. Aku tahu bakal ngapain. Aku keren, kan? Bahkan makin keren dengan mobilku. Yup, yang itu. Oh yeah. Tunggu, aku harus fokus. Kebanyakan ngayal nih. Ini nggak bakal bisa beli apa-apa. Tapi seenggaknya enak dimakan. Masih bengong aja, Eli? Nggak nyangka ini duit beneran. Mending ini daripada coklat lah. Wah, tukeran? Aku bisa dapat banyak kalau mau. Tunggu, kok jendelanya kebuka? Terbang semua. Hah? Tunggu, kembalilah. Oh, ayolah. Coklatnya enak. Duitnya hilang semua. Cuma kesisa $1.
Jangan boros-boros deh. Ronde keempat. Ini pasti bakal seru, yakin deh. Dan tara! Bunga? Kayak bunga favorit ibuku, punya aku dari coklat. Aku pilih yang ini dibanding yang aslinya. Bau coklat juga lebih enak. Punya aku aromanya gak masalah kok. Gigitannya rakus juga. Hey, aku tahu. Oh, Eli, kamu manis banget sih hari ini. Oh, ngerayu nih. Mungkin kamu mau tukeran? Tergoda nih, tapi enggak. Apaan nih? Ini lebih baik. Mau gimana lagi? Ronde kelima, lima, lima. Mari kita lihat siapa yang duluan. Kita seri. Yeah, gunting ngalahin kertas. Semoga dapat yang enak. Ini bukan yang kuharapkan. Wah, jijik banget. Dan baunya kayak udah basi dari tadi. Kayak sampah ikan yang basah. Gak mungkin aku makan ini. Gak mau. Kok ini di muka aku sih? Kita butuh pengharum. Segera. Eli, aku juga ngerasa pusing. Tapi sedikit coklat bisa membantu. Ikan yang kayak gini aku suka. Au. Kenapa sih? Usahamu boleh juga, bro. Ini punyaku seutuhnya. Astaga, ini enak banget. Oh ya? Aku harus nyemil apaan dong? Bangkai ikan ini. David yang malang. Mungkin aku bisa kasih dikit. Potongannya nggak sama ya. David, kamu mau? Oh, kamu baik banget. Dan bau ikannya mulai ngilang dari hidungku. Saatnya ronde ke-6. Mari kita lihat, kamu bisa buka yang itu. Wah, lihat deh ini. Dan mereka mengemaskan. Oh, aku hampir lupa. Punya aku mana? Apa dia lari ya? Kayaknya aku lihat tidak usah urusmu. Oh, maksudmu apaan sih? Di situ. Menurutmu dia lapar nggak? Kita bakal mati. Aku tahu. Itu terlalu kejam. Guys, kalian aman. Kok kita bisa balik lagi ke sini? Haha, gak ada yang menang. Jadi usaha kita sia-sia. Awas kamu ya. Acara TV nyebelin. Aku baru ingat. Aku bawa beberapa souvenir. Gimana? Aku hebat kan? Sangat. Ini keren. Aku suka coklat. Apa kamu bakal milih coklat daripada makanan lain? Yang mana yang gak bakal kamu pilih? Menurut kami, uang udah yang paling bener deh. Bagikan video ini ke teman-temanmu supaya mereka ikutan ketawa. Klik yang ini kalau kamu belum nonton. Pastikan juga subscribe channel YouTube kami.